terjadi kecelakaan tunggal di jalan depan Polres Batanghari, Kabupaten Batanghari, Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022. Menurut saksi mata, kecelakaan tunggal itu terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Satu unit bus warna merah terguling. Yang dari Sumatera Barat menuju Jambi. Menurut laporan wartawan tribunjambi.com yang turun langsung di lokasi kejadian, pihak kepolisian mengatakan kalau bus tersebut dari Sumatera Barat menuju Jambi. Di lokasi kejadian, bus tersebut terguling. Kanit Ibda Erwin A.J. Simatupang Kanit Penegakan Hukum, Satlantas Polres Batanghari mengatakan, 15 penumpang yang ada di dalam bus mengalami luka ringan. Sekitar 15 penumpang yang mengalami luka ringan sudah dibawa ke Rumah Sakit Medika Center. Dan saat ini, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kecelakaan tunggal tersebut. Di lokasi. Oke, Tribuners, atas kejadian laka tunggal ini tidak ada korban jiwa, namun seluruh sekira 15 penumpang mengalami luka ringan. Kejadian ini pada pukul 6 pagi tadi, Tribuners.